Sepasang suami istri warga kecamatan Kota Blitar ini terpaksa ditangkap Satreskrim Polres Blitar Kota. Kedua pelaku merupakan penjual miras oplosan yang menewaskan 3 orang warga kelurahan Kelampok. Sebelumnya, 3 orang warga Kelampok Kota Blitar dilaporkan meninggal dunia setelah melakukan pesta minuman keras oplosan. Ketiga korban sempat dibawa ke rumah sakit dengan keluhan sesak napas dan dada terasa panas. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ketiga korban diketahui membeli minuman keras oplosan tersebut dari para pelaku. Sementara itu, di hadapan polisi sepasang suami istri tersebut mengaku telah meracik dan memproduksi minuman oplosan itu sejak 1 tahun terakhir. Kita temukan meninggalnya masyarakat yang mengkonsumsi. Setelah kita lakukan penyidikan, kita lakukan penggeledahan di TKP dalam hal ini, rumah TKP penjualan, rumah tersangka, kita menemukan label, bekas-bekas botol, ternyata ini aktivitas meracik minuman keras oplosan dan di label kembali seperti ini sudah dilakukan sejak 1 tahun yang lalu. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita puluhan liter minuman keras oplosan siap edar. Kini kedua pelaku terancam dijerat pasal 204 KUHP tentang pemalsuan merek dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Winanto Soekarja, Kompas TV Blitar, Jawa Timur.